Siapkan tador. Kok ada rambutnya? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rukyan. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga baik ya. Jadi pada kali ini saya mau share bagaimana cara saya membuat telur dadar. Nah ini tuh minyaknya dikit banget, jadi nggak berminyak-minyak amat lah gitu. Nah bagaimana sih caranya? Okay. Tonton terus ya sampai habis. Bahan yang perlu disiapkan itu mesti ada telur. Kok ada rambutnya? Bukan. Oh ini nih. Telur 4, kemudian bawang merah secukupnya bergantung selera. Ini ada daun bawang sama cabai rawit sama cabai merah. Jadi satu ya. Nah, setelah itu ditambahi dengan penyedap rasa. Ini saya pakai Royco rasa ayam. Secukupnya dikit aja gitu. Jika sudah, maka ditambahi dengan garam. Ini garamnya secukupnya, bergantung selera sih mau asin atau sedang atau asin. Nah seperti ini, kemudian diaduk-aduk. Kok nggak ada telurnya? Biar apa ya? Biar nggak menggumpal. Nah ini baru dikasih telur. Setelah itu diaduk-aduk kembali. Begitu. Oh ya, ini tuh waktu masukin telur nggak ke rekam, jadi ini saya ulang lagi ya. Ini tuh kasih minyak sedikit dan telurnya dimasukin seperti ini satu irus. Nah setelah itu diguyang-guyangin biar rata satu teflon seperti itu. Kalau misalnya ini kan teflonnya udah nggak ada minyaknya, jadi minyak gorengnya bisa ditambahin di adonan telurnya dikit gitu. Kemudian diaduk-aduk biar nggak lengket. Nah setelah itu baru deh dibolak-balik, tapi tunggu dulu ya sampai agak kering atasnya. Nah ini tuh pakai api sedang, tunggu sebentar. Nah ini mulai agak mengering, jadi bisa dibalik. Kalau balik itu agak cepet ya biar nggak apa ya, nggak pecah. Nah seperti ini agak gosong sih, tapi nggak apa-apa, saya suka gosong tapi nggak gosong-gosong amat yang penting. Nah ini ditepuk-tepuk biar apa ya, nggak tahu, enak aja gitu nepuk-nepuk. Oke, tunggu dulu biar agak kering bawah. Selanjutnya dibalik lagi, dibolak-balik lah intinya biar matangnya tuh rata seperti itu. Tunggu sebentar biar gak matang. Oke, ini sepertinya sih udah matang ya. Nah bisa diangkat. Ini teman-teman hasilnya. Wow, menggoda banget kan, kuning gitu, gak kosong-kosong amat juga. Begitulah cara membuat telur dadar ala saya. Nah kalau teman-teman pengen buat telurnya tuh tebel, ya udah dua sendok tadi. Kalau misalnya pengen tipis, ya udah satu aja cukup. Itu diratain. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum.